Okay, hai, assalamualaikum. Jarang Cik Dayan tunjuk resepi sambal tomato sotong kan, dan tak pernah tunjuk lagi. Okay, so ini bawang kan, bawang tadi yang Cik Dayan masukkan minyak. Okay, kita masukkan bawang halus sikit dan bawang putih kan. Okay, so kita tomeh dia. Okay, tomeh. Okay, kita dah tomeh bawang kan. Tomeh bawang nampak tu dia dah mendidih-didih. Cik Dayan akan masukkan cabai. Okay, masukkan cabai. Satu, dua. Ampun nak pedas kau, tak pedas kau, ikut suka ampun lah. Ni Cik Dayan letak lebih kurang 3 camcor macam tu lah. Pasal apa? Pasal kita punya selera tu kadang kan. Cik Dayan kata pedas, ampun rasa tak pedas. So kita tomeh sekali cabai dengan bawang ni lah. Okay, sebab apa kita tomeh cabai dengan bawang ni? Kita nak apa dia, kita punya cabai nanti dia tak buah hangit. Ha, lagu tu. Okey, so kita masak dia, bagi dia garing sikit sampai pecah minyak lah orang kata. Okey, nampak kita buah belacan coek saja, banyak ni saja nah. Okey, so kita kacau nah, kacau sampai dia naik bau lah orang kata, sangat sedap. Okey, pastikan kita sentiasa kacau tu dia belacan lekat kat senduk. Okey, kita tomeh dia, tomeh dia, tomeh dia. Okey, sambil sambal tomeh sotong kebabum Cik Dayan kata. Okey, pasal apa dia ada link sikit sambal tomeh ni? Pasal ni resepi mak Cik Dayang lah. Cik Dayang pun tak pandai juga nak buatnya. Okey, so nampak dah dia punya aroma dia tu dah bau dah. Tak payah duk masuk serai apa, tak payah. Kita buat sambal tomeh ni, Cik Dayang hanya tomeh bawang, hala dan juga bawang putih. Jangan duk tinggal-tinggal, sebab dia hangit. Ha, kita tomeh dia macam ni. Okey, nampak tak? Dia macam pecah-pecah minyak. Dia dah nak garing dah tau. Ha, okey. Kasihlah, kasihlah, kasihlah. Okey. Ni tak tahulah sambal utara style ke apa style ke, tak tahu sangat. Apa ingat Cik Dayang ni pandai masuk ke? Ada benda Cik Dayang tak pandai masuk. Sebab Cik Dayang jarang masuk. Kalau hak benda jarang masuk tu tak reti sangat. Okey, nampak tak? Ha, lagu tu, lagu tu, lagu tu dia dah garing dah. Sikit lagi lah, sikit lagi. Bau wangi. Ha, nampak dia bau wangi dah, sampai orang kata bau belacan naik kira naik aroma tu hang ni nak bersin. Orang toto kata lah kan, kalau kita tomeh apa-apa tu nak bersin tu maksudnya dia dah masuk dah. Orang lah kata kan. Boleh makan sotong apa gantilah dengan udang. Okey. Okey, nampak dia dah garing dah macam ni. Cik Dayan akan masukkan sotong. Alah, sotong tak banyak mana. Comel-comel je. Okey, kasih lah, kasih lah, kasih lah. Okey. Kacau lah. Ha, sat lagi ayak sotong tu keluar. Jangan duk buah ayak lah. Sat lagi dia jadi cayang liau. Orang kata. Okey, so kita kacau sotong ni bagi berpalut dengan kita punya sambal-sambal ni. Okey, so Cik Dayan akan masukkan sos tomato. Ha, ni sos tomato. Okey, kalau kita nak masuk sos cili, kita takut apa masam sangat kan. So kita masukkan sos tomato. Okay, sos tomato ni Cik Dayan masukkan 3 camcor ni. Agak-agak lah camcor tu. 2 camcor. Aha, lebih kurang gitu saja nah. So masam dia lebih daripada sos tomato. Okey. So kita kacau dia, kacau. Okey. Ha, lepas tu kita bubuhlah gula sikit. Kita bubuhlah apa dia? Garam sikit. Ha, nampak dah sambal tomeh Cik Dayan dah siap dah. Okey. So kita buat gula sikit nah. Okey, kasihlah, 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 nampak dengan jelas dah. Gula banyak ni. Okey, kita bubuh gula sikit. Okey, kemudian kita bubuh garam sikit. Ha, lagu tulah kita rasalah dia. Ha, senang dah sambal tomeh Cik Dayan ni. Kasihlah, kasihlah, kasihlah. Okey, tu nampak dah. Ha, tu dia. Masak dah gini. Ah, ni tak masuk lagi. Ayam ni tak keluar lagi. Mak Cik Dayan kata. Ah, ni ayam dia mula keluar-keluar dah. Ayam sotong dah keluar dah. Jangan nak buah ayam lah. So, kita bubuh garam sikit. Siap dah. Sat tak Cik Dayan masuk? Okey, dia punya leng dia tu. Orang kata asam jawa tu duk teruk sikit-sikit lagi masih. Asam jawa tu kita ganti dengan sos tomato. Dan dia punya sos tomato punya rasa tu dah rasa dia punya aroma dia tu dah ada sendiri dah kan. Ha, so, nampak dah. Dah siap dah sambal tomeh sotong kebabum Cik Dayan. Okey, kita jangan nak kacau sangat-sangat. Terkeluak kepala dengan ekor ni. Bek pi kat dia, dia terkeluak berenang dalam ni. Okey. Ah, kalau nak kuah, dia kata bubuh ayam sikit. Hmm. Tak cukup masin. Pedasnya. Okey. Okey, mana-mana dah. So, kita letak garam sikit. Okey, dah pun siap. Okey, so ni dia pekat sangat kan? Bila dia pekat sangat macam ni, okey, kita boleh masukkan ayam sikit sebagai kuah dia nah. Kita tak maulah ayam banyak sangat. Agak kuah-kuah agak-agak gitulah. Kita pun tak mau cayak sangat. Okey. So, Cik Dayan masukkan ayam. Tadi Cik Dayan bertanya pula ayam apa yang Cik Dayan masuk tu. Cik Dayan masuk ayam hak blender kat bawang. Apa bawang? Blender bawang yang dekat apa? Ayam. Ayak daripada bawang yang blender tu. Allah nak cakap susah lah. Kenapa tak? Kita punya kuah dia pun
tak pekat sangat, tak cayak sangat nah. Okey, kasihlah. Okey, so mai cik dah tunjuk kampung nak goreng udang. Ha? Tak lagi. Okey, so kali ni cik dah nak goreng udang ni. Hampa makan dah udang ni, udang ketok. Okey? So ni udang ketok, goreng macam tu saja, mah. Allahuakbar. Ah, udang ketok, oh manggil. Ni import daripada Kedah nah. Goreng banyak-banyak ke sikit-sikit lah. Oi, makcik. Okey, ni udang lipat ni. Hampa makan dah udang ni. Udang ketok. Just goreng dengan kunyit saja nah. Kasihlah. Ada orang panggil udang ketok, ada orang panggil udang lipan kan. Ha, so nampak ni kita goreng dia pun jangan lama-lama sangat kan. Orang kata agak-agak colour dia ni, kulit dia ni dah bertukar colour, sudahlah. Okey, resepi udang goreng ni. Cik, hampa bubur garam, bubur kunyit, sudahlah. Ha. Boh gula sikit. Kan nak bagi dia manis-manis sikit lah orang kata. Okey, kita masak udang ni. Cik dan goreng macam ni saja. Ha, nampak isi dia hampa terkeluar-keluar dah. Tudia. Okey. Kasihlah. Okey, ha macam tu saja kita goreng dia. Ha, apa nak tengok sampai siap ke lagu mana? Okey. Selamat menggemukkan badan. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Kasihlah.